Satu. Gimana? Gimana? Satu, dua, tiga. Enggak, enggak. Tiga, dua, satu. Mulai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Husnul Khotimah dan Ramadan Karim di channel YouTube kesayangan kita semua, yaitu Doyotok. Nah, kira-kira hari ini pembahasannya tentang apa ya? Farel tentunya. Kita bahas tentang Farel ya, sama seperti kemarin-kemarin pembahasannya tentang Farel. Namun Farel saat ini yang seperti apa kira-kira yang akan dibahas kita? Nah, kita sekarang lagi bahas tentang Farel saat ada di rumah. Ya, bersama teman-temannya ya, bermain seperti pada umumnya sebagai teman-teman bocil-bocil anak-anak masih seusia Farel ya. Nah, kalau saat di rumah itu dia ya sama seperti teman-temannya, sama seperti anak biasa, nggak kayak artis gitu ya. Dan memang terlihat sangat sederhana. Nah, sebab dulu semuanya Farel ini kalau lagi di rumah ya lagi beda jauh saat manggung. Kalau saat manggung dia artisnya itu keluar ya, pamornya seperti artis-artis pada umumnya ya, artis-artis nasional itu pamornya keluar dan sangat membanggakan sekali, membuat para penonton penggemarnya itu terhipnotis dengan penampilan Farel jika di panggung. Tapi beda sekali kalau lagi di rumah. Kalau lagi di rumah main bersama teman-temannya, cari keong, cari apa? Cari ikan, mandi di sungai, main peta umpet. Nah, dan juga ini sepertinya Farel di video ini sepertinya bersama teman-temannya ya, seusianya ya. Dia lagi main game teman-teman. Ya, main game dan terakhir teman-temannya kayaknya. Dan di situ kelihatan Farel itu memang ya memang kehidupan kita di daerah Banyuwangi itu kan desa ya, kampung, tidak seperti di kota-kota seperti Surabaya atau Jakarta. Memang kondisi lingkungan kalau di wilayah Banyuwangi sendiri atau di Srono itu memang memang perkampungan, nuansa desa itu sangat kental sekali ya. Apalagi memang asal kita dari Kabupaten Banyuwangi yang jauh dari kota lah ya, jauh dari kota. Beda sama beda, yang lainnya yang dia sudah di Jakarta main seperti biasa. Ya, mungkin tidak merasa aneh dan merasa gimana ya, sudah artis tapi masih main seperti anak-anak pada umumnya, mandi itulah, di sungai. Itulah hebatnya Farel. Nah, itulah kesederhanaan Farel Prayoga sampai mancing ikan terus apalah lagi ya, bisa ditonton di channelnya Mbah Jalil ya itu. Nah, Farel main dan juga cari di channelnya Bang Ajis ya, dari kismis itu di Lanjagung. Nah, bisa dilihat ya videonya. Tabrakan ya Allah. Tabrakan game ya Allah. Obatnya jauh lali ya Allah. Bini gak watuk pilek. Saksikan terus video dari Nguyut. Ini ngomong-ngomong sudah mandi Pak belum? Sudah dong. Sudah masa sudah mandi. Iya sudah mandi ya. Tapi itu kegiatan rutin nitas sebagai ibu rumah tangga sudah dilaksanakan? Sudah dong, kita sudah masak, sudah mandi, sudah itu mandiin anak, anak sudah tidur gitu. Termasuk cuci piring. Sudah dong. Bersih-bersih. Sudah. Melayani suami. Sudah kan, sudah makan kok. Iya. Itu kan termasuk melayani suami. Bentar lagi kita akan ke lahan jagung. Dan untuk sementara Farel ini informasinya masih ada di Jakarta ya, tanggal 18 insya Allah Farel akan tampil di hari jadi Banyuwangi. Mungkin teman-teman yang
dekat-dekat wilayah Banyuwangi bisa merapat melihat. Kita lihat Farel Prayoga bersama artis-artis yang lain. Nasional, artis-artis nasional artis Banyuwangi ya. Kayaknya ada cak apa? Dini Caknan. Saya ingatnya juga Cak Mam gitu ya. No. Ya apa kok bolong gitu. Eh, pas mutar. Oke, Patwal. Patwal. Wi. Waduh, ada semut, ada gula. Semutnya moro. Semutnya moro. Semutnya moro bos, halo bos, semutnya moro bos. Ini Caknan, terus Wandrat, siapa lagi? Oh, Happy Asmara kayaknya ada di situ nanti jam 7 malam di mana? Lapangan Belambangan Banyuwangi. Kita lihat. Iya, insya Allah kita lihat. Minggu. Sekarang lah. Ini ngomong-ngomong enak-enak gini terus nggak kerekam kameranya gimana ya? Hah? Nggak kerekam. Oke teman-teman, saksikan lagi video dari Farel Prayoga saat berada di rumah ya. Kita membahasnya Farel saat kesederhanaan Farel Prayoga jika di rumah bersama teman-temannya. YouTubernya melok muter. Mungkin mau disapa dulu penggemar Farel yang ada di luar. Oh iya. Selamat pagi yang ada di Indonesia terutama dari Sabah sampai Merauke, terus Malaysia, ya, Singapura, Taiwan, Thailand, apalagi Hong Kong, Korea, Jepang, Amerika, pokoknya seluruh luar negeri itu Arab Saudi banyak penggemar Farel. Ya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Irak, juga Malaysia kan sudah disebut ya. Jadi apa kabar buat penggemar Farel seluruh Indonesia dan luar negeri. How are you semuanya? Iya. So Inggris. Iya. Nah, gimana kabar hari ini? Hari ini sih hari apa ya? Hari ini hari lupa. Ibu rumah tangga itu pasti lupa. Ingat apa terus? Sekarang hari apa ini? Hari Sabtu kalau nggak salah, tapi saya barusan dengar hari Sabtu katanya. Sabtu ya, tanggal berapa dok? Tanggal 17. Oke, oh berarti ini berarti 17. Tanggal 18 ini besok ya acara ini. Besok ya. Nah ini apa teman-teman? Ini sepertinya teman-teman. Ya sepertinya detik-detik Farel Prayoga akan pulang kampung nih. Kemungkinan besok pagi Farel akan datang. Dan kalau Farel akan datang besok pagi hari Minggu, kita akan meluncur langsung ke bandara teman-teman menuju Farel Prayoga. Karena kita sudah berapa hari ya di luar kota, di Jakarta, Farel Prayoga ya. Satu mingguan ada mungkin ya. Habis di Banyuwangi, informasinya jadwal Farel itu tanggal 19 hari Seninnya ke Jakarta lagi. Kayaknya ada live di MNCTV kalau nggak salah ini informasinya ya teman-teman. Tapi kita tunggu aja ya jadwal nanti ya. Rezeki Farel. Memang semuanya tanpa penggemar Farel, juga tanpa para penonton channel Wiyurto, kita juga nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Jadi kita semua juga butuh dukungan kalian semua. Mungkin gimana, cukup sekian mungkin. Sudah panjang kayaknya nih ngobrol-ngobrol kita tentang penggemar Farel. Ya sepertinya mungkin kita akan lanjut aktivitas yang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita mau ke lahan jagung dulu. Ya mau ke lahan jagung. Nah, saya Sulawati Madan bersama Ramadan Karim. Mau undur diri? Dari hadapan nanti. Iya. Kayak penyiar ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak penyiar TV, penyiar radio ya. Ini kan jauh.